kampung ini niat mau kerja nggak sih? Niat banget Bu, niat makanya saya buru-buru tuh sampai kotor begini. Udah deh, nggak usah banyak alasan. Kamu itu udah ke-10 kalinya masuk kerja tidak disiplin. Iya, maaf. Udah bajunya kotor kayak gitu, muka juga kotor, masuk nggak disiplin. Gimana sih kamu? Iya Bu, saya minta maaf. Ini terakhir kalinya nggak bakalan kejadian lagi beneran. Ini sih Bu, nggak bisa ya. Mulai saat ini kamu saya pecat. Sudah tidak ada alasan lagi. Bu, kasih satu kesempatan lagi lah Bu. Satu lagi bener janji nggak bakal kejadian lagi Bu. Bisa. Nggak bakalan. Tidak kasih kesempatan lagi sama kamu. Bu, saya butuh banget Bu kerjaannya Bu. Kalian kerja yang benar ya. Nggak boleh ada obat kimia, nggak ada surat izinnya. Ini nih halal nih. Terus tapi soalnya nggak ada surat kimia sama sekali. Jangan dong, Pak. Ini kasih kita mau disita. Pak. Hey, jangan dong. Pak, jangan dong ini ambil. Aduh, ini usaha gua. Awas, jalan. Mas, jangan dong, Mas. Nggak bisa, nggak bisa. Balikin dong nih. Barang-barangnya. Pak, kakinya itu. Mas, nggak bisa. Mas. Jalan. Udah silan, jangan gitu-gitu amat deh. Hidup sekali tahu. Lu denger ya, masih banyak jalan menuju Roma. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, tapi gue tuh apes melulu, bener-bener apes melulu. Apa gue masih mandi kembang kali ya? Nggak perlu apaan sih. Ih, ngapain sih lu percaya kayak gitu-gituan? Apa lu mau kerja sama gue? Aduh, gue kerja sama lu mau kerja apaan, ha? Kerjaan lu cuma baca buku, bikin puisi. Meh, apaan, main gitar? Ya, terus gue mau ngapain? Ya lalu ikut gue lah, lu bagi-bagi uang, semuanya uangnya buat lu. Enggak deh, tetap aja itu gak bakal cukup buat makan sama ini, itu. Mendingan kalau mau bantuin gue ini deh. Ayuin babe lu. Bilangin, gue jangan ditagi dulu kontrakannya ya, belum ada duit. Ya, gimana ya? Bulan depan aja bilangin, bulan depan tunggu gue ada kerjaan, ada duit tidur ya. Gue coba ya? Iya, gue takut sama yang ngomong babe lu. Gue aja nggak takut, sama. Gue coba, Bulan, gue coba. Apa sih yang nggak buat lu? Kan, ya udah nyanyi kalau gitu sekarang buat gue hibur dikit. Mau denger gue nyanyi? Aku jatuh cinta. Sisa pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan. Ya ampun, sedih amat sih nasibnya. Assalamualaikum, Mama. Ai, kamu kapan pulang? Mama sudah kangen sama kamu. Belum bisa pulang, atuh, Ma. Biasa. Kerjaan lagi, hah? Tahun lalu, teh, kamu sudah tidak pulang. Masa tahun ini tidak pulang juga? Kamu tuh mau jadi Bu Thoyyib, tidak pulang-pulang. Ih, si Mama, teh, ada-ada aja. Ntar juga kalau saatnya tepat, Bulan pasti pulang. Iya, waktunya tepat, teh, kapan? Bulan, Mama itu sudah menyiapkan calon buat kamu. Mama, calon Dwi. Kalau jodoh mah ketemu sendiri atuh, Ma. Jangan dipaksa, Pak. Halo? Ma? Mati baterai. Kok putus? Mama teh kawin lagi. Kerjaannya belum beres. Saya tuh bisa kerja hari apa aja, jam berapapun, anytime loh, Pak, nih yakin nih. Sorry, di sini hanya khusus menerima waiter perempuan. Pak, perempuan? Saya tahu, tapi kamu kurang. Maksud saya, kurang feminim. Ya ampun, Pak, kalau tampilan doang juga saya bisa rubah, bisa pakai rok, terus pakai apa, merah hitam, terus gitu, Pak. Saya sibuk ya lagi kerja. Aduh, Pak, masa sih nggak butuh tuh orang lagi gitu? Udah curang lagi.
baru ngelamar aja udah kayak gini gue sial. Gimana gue kerja di sini? Mampus gue yang ada. Ya ampun, apes banget sih gue. Bulan puasa pula, mau cari kerjaan apa lagi coba? Maaf ya mas ya. Cepat! Ayo, oh, balik ini gak? Asin gak? Asin gak? Ayo, pokoknya mbak. Udah, gak apa-apa mbak. Yang penting dompet saya aman. Punya kamu ya? Iya. Oh, nih. Hati-hati. Di sini tuh sering ada copet kayak gitu loh. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Buat apaan? Tanda terima kasih. Gak usah, gak apa-apa. Tulus, lagian gak ada kerjaan juga. Iseng deh. Saya juga tulus kok. Alhamdulillah, kepegang tangannya. Iya, makasih ya. Makasih banyak. Yaudah, hati-hati ntar ya. Tunggu. Kayaknya saya kenal kamu deh. Ah, canda. Mana mungkin. Cuma gak tahu gak ada yang mau nerima. Kenapa ya, Be? Jangan banget sih lo. Udah gini aja dah. Besok sore lo datang ke sini, ya ampun, Be. Gak sampai dikasih makan gratis juga masih sanggup sih beli makan. Lagi ngapain juga sih, Be? Apa yang mau kasih makan? Udah lo kagak usah banyak tanya. Lo datang ke sini sore-sore, ada gerobak 01 lo, Nah, lo mau kagak jualin takjil gue? Serius sih, Be. Dua rius. Ya mau lah, Be. Lagi ada kerjaan begini. Ya udah, besok lo datang jangan sampai telat dah. Nanti keburu maghrib gue. Kangen sama gue ya? Hah? Masih mau ngerecokin gue lagi kesini? Ampun deh. Bilang kangen sama lo.
Enak aja. Ini rumah calon gue. Lu yang ngapain di sini lo? Gue mau jualan. Permisi ya. Enak aja lu bilang jualan apaan? Gue yang jualan. Lu jangan rezeki orang lu ya. Wah, parah fitnahnya. Dengar ya. Keluar sendiri dari mulut Babe Iman kalau gue suruh dagangin tajil pakai gerobaknya. Ya, jangan sembarangan ngomong. Gue yang disuruh sama Bedul buat jualan, tau gak lo? Bedul dengerin demi gue mau jualan. Enak aja lu. Enak aja. Stop! Jangan pada ribut. Stop. Siapa? Lu berdua stop. Mau ngomong siapa gua? Tuh, stop, Jang. Nih, mulai duluan nih. Ini Jang dulu dorong-dorong, Jang. Diam. Berhubung gua ada janji duluan nih sama si Bulan, biar Bulan yang dagang duluan. Ya, Jang. Ayo dijanjiin sama si Bedul buat jualan. Bodo amat. Ya. Lu juga jualan, jualan. Gimana sih, Be? Bulan jualan dia jualan gerobaknya cuma satu. Aduh, gua jadi ribet dah nih. Gimana tuh? Gini, Cang, ayo aja yang jualan. Ayo jamin nih penghasilan tajil bakal meningkat drastis. Ayo kan sales nomor satu. Karena dia nih. Elah, bangga amat. Tadi jadi sales, modal jualan dong. Ya lihat isinya apaan? Makanan, tajil, perlu dibuat. Nggak bisa terjadi begitu aja, lu kira sulap. Sorry ya, gue bikin tajil paling enak sekampung gue. Lu bisa tanya satu kampung kalau nggak percaya, ya? Lagu banget nih orang ya, nantangin lu. Mau aduh-aduh sama gue? Iya, ayo, siapa takut? Waduh, dari tadi lu fisik aja, punya lelak-lelak, udah gue tarik tau nggak lu? Ya udah, berani nggak lu nggak aduh-aduh nih? Takutnya gue. Tetap. Ya, Cang. Itu baru namanya bijaksana, Cang. Udah, lu denger dulu. Itu kayaknya udah paling adil deh. Ini udah paling suruh, lu denger dulu. Tajil. Tajil. Mbak, tajilnya buat pelepas dahaga. Minta waktu sebentar, boleh nggak? Tajil, pelepas dahaga. Tajil. Buat buka pelepas dahaga, tajilnya, tajil. Tajil.
Beli satu gratis satu. Eh, Di, lu apa-apaan sih lu? Lu nggak salah, lu yang bener aja beli satu dapat satu. Ini. Udah lu tenang aja, ini namanya strategi marketing. Apaan? Udah tenang, tenang lu. Tak, udah lu pulang aja deh. Enak aja lu. Eh, gua tuh kesini disuruh babe, suruh ngejagain lu jualan. Jangan sampai berantem kalau ketemu sama Bulan. Gua balik, susahnya lu. Ya udah, serah lu. Tajil, 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 pelepas dada. Bermuka sama yang manis-manis. Tajil, jil, jil, tajil, tajil. Beli satu, gratis satu, beli satu, gratis satu. Aduh. Belet lagi gue. Gue ke toilet deh bentar. Gue juga kali. Dari tadi gue kebelet. Kok hutan lo? Serius. Tangan lo bersih gak? Iya kan, aku ngapain? Yaudah. Terus gerobak yang jagain siapa? Kagak ngapa-ngapa juga lo bentar doang pipis. Katanya lo sales nomor satu. Kenapa semua jadi begini? Bukan untung yang gue dapet, malah komplain dari orang-orang. Ri, emangnya takjil gue itu lo kasih apa, Ri? Ayah di sini, Cak. Iya, jawab, Ri. Jawab, jawab. Kagak tahu, Cang, beneran. Emang lo kemana aja sampai kagak tahu? Kagak kemana-mana juga, Be. Ditinggalin 2 menit doang, pipis. Diam lo, diam, 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 diam. Yang gue tanya tuh Ari, eh, itu diam aja. Cang, ayo di sini, Cang. Iya, gue paham. Lu jawab lah, udah jawab. Iya, Cang, beneran kayak gitu. Cang, ayo janji deh, kagak gitu lagi, kagak ngulangin. Cang, ini bulan puasa, Cang. Bulan penuh rahmat, Cang. Iya, lo gue maafin. Kesempatan lagi, Cang. Iya, mumpung Ramadan, gue kan jadi dapat pahala. Itu dia tuh. Iya, iya. Tapi lo ingat, lo ingat. Kagak ada lagi ceritanya tuh, gerobak lo tinggalin. Gue kepret lo. Iya, Cang, kagak lagi kayak gitu, janji. Janji deh. Cang, ini Cang, ayo. Hari ini dapat ini, Cang. Apaan beginian? Ini hari ini dapat kan? Ya apaan? Bayaran. Bayaran? Iya. Yeah. Kagak. Pipis maksud lo kali. Kagak ada lah ya. Denger ya, kalau lo mau pipis, lo pipis sendiri aja ya. Jangan ngajak-ngajak gue. Emang gue cowok apaan?
Elah, gitu aja ngambek. Makan gratis sampai ditolak. Udah, Derry. Semua itu indah pada waktunya, kali. Gitu aja lu marah. Jangan ngambek dong. Jelas gua ngambek sama lo. Lu pikir gua gak tahu apa kemarin lu bantuin si Bulan? Ini, lu ngikutin gua? Lu ngapain sih? Gua tuh cuma dikit bantuin dia, kasihan doang. Terus aja lu kasihan sama dia, mentang-mentang lu suka. Ya, lagian juga Bulan gak mungkin jadian sama gua kali. Duduk punya pacar, Ri. Bulan udah punya pacar? Iya. Ada pacar siapa? Gak tahu. Tapi kayaknya bisnismen gitu deh. Terus tampangnya juga lebih ganteng dari gua kalah segala-galanya. Gak mungkin. Pacarnya Bulan, bisnismen. Hah? Gak mungkin. Ini, cinta buta kali. Ri, kok lu gak percayaan sih? Nah, cepet. Balik lagi ya. Alhamdulillah, makasih. Mami mau apa? Kolak. Kolak juga. Masih rame, oh. Iya, aku gak apa-apa ya. Iya. Tunggu sepi. Makasih ya, Mbak ya. Balik lagi ya besok. Kosong. Berang. Ih, sabar. Alhamdulillah. Wah, copet lagi. Mau kemana? Apa kan? Kenapa gue? Ayo sebentar, Sao! Eh, mau kemana lo? Kabur! Woy! Berhenti! Woy! Ayo lari! Udah kita tunggu! Tapi cepat, lari! Iya, lari! Paksain! Mau kemana lagi, Ri? Ini putus, Ri! Apa-apa? Nggak mungkin, Ri! Terus kemana lagi dong? Kita keburu tegap nih kita nih! Mau kemana lo? Butuh! Ayo, butuh! Butuh! Sorry. Tadi gak sengaja. Soalnya remnya tadi blong. Tahu gue. Iya, abis aku khawatir. Kamu main pergi aja. Oh. Tadi aku nanya sama orang sekitar. Mereka nunjuk rumah kontrakan ini rumah kontrakan Babe ya? Iya. Tante, kamu populer juga ya di sini? Enggak, biasa aja. Apaan sih? Enggak heran sih, kamu gampang populer. Dulu kan juga gitu. Dulu? Iya, aku baru sadar waktu aku ngeliat gelang kamu. Gelang? Itu gelang kamu yang sering kamu pakai waktu kecil kan? Aduh, masih kepikiran deh gelang, sebel banget. Kok kamu tahu itu gelang aku dari kecil? Kamu benar-benar lupa siapa aku ya? Hah? Aku Kiko dari Ciamis. Rumah aku sebelah rumah kamu. Ah? Ah, ngam. Tuh, Kiko. Eh, duduk.
Ya ampun. Sumpah? Iya. Kok kalian sendirinya gak masuk sih? Gak mungkin. Gak mungkin duduk. Gak mungkin. Ah, jangan bohong deh. Iya sih, aku agak berubah. Agak banget. Perasaan dulu kamu tuh kurus banget gitu, krempeng sampai tulang-tulangnya keluar, terus gosong kan. Aduh, aku inget banget kamu jerawatan, tangan korengan semua. Terus dulu rambutnya gak gini deh, keriting-keriting kayak gak pernah disisir gitu. Gimana ya kan, sekarang bisa ganteng gini. Gitu ya? Tapi aku gak habis pikir kok kamu bisa jualan gerobakan gitu. Padahal kan kalau kamu pulang ke kampung, kamu nggak perlu kerja, apalagi keluarga kamu itu. Aduh, mau sampai kapan sih ngandelin harta keluarga? Iya juga sih. Oh iya, tadi makasih banyak ya. Sama-sama. Anggap aja kita impas. Iya, bisa gitu ya. Oh iya, mau minum apa? Apa aja boleh. Dulu. Gue sih lu yang nyuruh gue. Lu kan gue suruh serempet doang. Ngapain lu tabrak-tabrakin gerobak? Lu kan gue udah bilang gue gak yakin. Tuh sampe pecah gini gimana dong ini? Gak bener ya. Kayak gitu banyak besok gue beliin nama lu dua dari pasar. Ini beda. Udah cepetan lah. Iya, bentar. Yang ngambilnya, pantesan. Asal lo ngomongnya, ini baru gue mau balikin. Oh ya, terus gue mesti percaya sama lo? Ya gak percaya sama gue, percaya sama Tuhan. Biar gue yang balikin. Apaan sih lo? Gue gak yakin lo bakal beneran balikin. Balikin gak? Gue ingetin sama lo ya, lo gak usah ganggu dia lagi deh. Balikin. Apaan sih? Lo ngapain kesini, ha? Enggak itu ini. Oh iya, aku lupa. Tadinya aku mau balikin ini. Oh, gelang aku, kamu ketemu. Ya ampun, makasih, aduh. Gak sengaja. Waduh, lo ikutan kan? Enggak. Udah bener nih? Hah? Bakal hancur lagi gak? Tes aja lo gigit. Ngelendek. Beneran nih bakal hancur lagi apa enggak? Ya kagak lah. Itu baikin. Udah ya, selesai ya tugas gue ya. Cabut dulu. Eh, mau kemana? Hah? Waduh. Dulu boleh cabut. Lo mau kemana? Ya, gue ngapain lagi? Tugas gue udah selesai. Belum. Perjanjian lo harus jadi asisten dagang tajil gue. Ya nggak, Dul? Lu saksi. Gak ikut ikutan, gue mau pulang. Sejak kapan? Sejak lu ngancurin gerobak gue. Lu pikir gue bawa gini kenapa? Tanya dong. Kenapa? Biar kalau lu jadi asisten gue nggak malu-maluin. Muka lu makin ketutup, makin enak dilihatan dikit. Gak perlu, makasih ya. Pakai. Yaudah. Gue telepon Babe Iman dulu ya bentar ya. Halo, Be. Gerobaknya diancurin. Iya. Udah. Woi, hey. Woi. Lemes lo. Bodo amat. Jalan. Tajil.
miso kayak yang jual. Tapi nggak anyep asistennya. Kucing dong, enak banget. Suar. Gue yang bikin, soalnya gue yang bikin tajil. Nggak ada yang mau nih. Mbak. Halo, Mbak. Saya mau beli tajilnya dong, Mbak. Berapa? Saya 5 ya. 5, 25.000. Siapin ya uangnya, bentar ya. 5 sama 2, segera. Bentar ya, Mbak. Tuh kan, kok yang jual manis kayak gue tuh laku. Apa tuh masih ada hitam-hitam gitu kok tuh? Mbak, 5 ya tadi? 2. Gitu, pas ya. Makasih, besok datang lagi di sini ya. Oke. Sabunnya mana? Kita buat beli gelas deh. Buat, biasa aja bisa gak sih basah semua gini? Wah, jangan beda kulit. Bentar. Duitnya belum. Jangan sih, kayak punya duit alis nih. Jangan lama-lama ya. Makasih loh. Tajil, buat yang buka, tajil, pelepas dagang yang manis. Hei, ngapain sih siang-siang begini udah ngetem, nggak bisa milih waktu yang lebih baik apa? Ini namanya atau nggak apa? Apa? Luaskan jaringan. Lu ngerti apa-apa deh soal strategi marketing. Wah, ngeremehin. Lu kalau nggak suka, udah mending. Pulang. Gua di sini tuh untuk mastiin, takutnya lu curang ya. Ntar nambah-nambahin duit, hasil dagangan lah segala macam biar menang. Nih aja lihat nih. Topi Michael Jackson-nya dipake. Hebat lu Lan, hebat bener dah. Penjualan lu tuh lu apa dapet 2,5 jeki. Dul, si Ari dapet berapa dul? Ini kayak pinang dibelah dulu, meh. Lu ngomong orang tua, jadi ngomong yang bener berapa dapetnya? Ini sama penjualannya, 2,5 juta juga. Alhamdulillah. Lu denger ya, ini penghasilan paling gede selama tahun ini. Kalau begini caranya nih, abis lebaran kita bisa buka warung. Cak, langsung aja nih poinnya nih, Cak. Yeah. Ini siapa nih yang jadi penjual aja tetap ini, Cak? Bulan kan? Iya, siapa, Cak? Ya lu. Kok jadi gua sih, Be? Gimana caranya? Bedol, bukan lu. Nih, dia nih berdua nih, tuh. Lo berdua jualannya bareng. Babi bikinin gerobak satu lagi. Jadi jualannya bisa kompak dah. Berdua aja? Iya. Dia bikinin gerobak satu lagi sih. Iya, iya. Serius? Berdua aja? Alhamdulillah lo berdua dagang dah. Alhamdulillah. Lo denger ya. Kalau begini caranya nih, babi bisa umroh ke Mekah. Alhamdulillah. Ini 15, ini 10. Uangnya ya. Iya, iya. Makasih. Ya. Makasih besok balik lagi ya. Wow, sekarang barengan nih juaranya. Dua gerobak ya. Iya, modalnya nambah. Mau apa? Mau berapa? Dua. Tapi ya, makanya beli-beli terus ya. Besok balik lagi ya, Mbak ya. Iya, makasih. Enak, Bang. Gorengannya, Bang. Goceng. Iya. Iya, Bang. Iya. Makasih ya. Lan, hah? Kenapa lo? Sakit? Kelayangan. Udah istirahat dulu deh, kalau nggak buka. Nanggung, ntar lagi ke maghrib. lama banget sih, nggak kesini sibuk ya? Nggak juga sih, cuma lagi meeting ini itu doang. Pasinan nggak? Enak loh. Boleh. Oh iya, tapi aku lagi nggak ada uang cash, aku belum ambil uang.
Gak apa-apa, santai aja bayarin ntar. Beneran nih, gak apa-apa, aku jadi gak enak. Gak enak, jangan diambil, Bokis. Lu ngomong apaan? Tadi gue bilang, jadi orang, jangan belaga jadi esmut. Kalau maunya gratisan. Lu ngatain gue? Enggak, dosa dong. Kenapa nih? Kenyataannya kayak gitu kan? Hei, kenapa sih? Agak nih si Bokis. Kenapa lagi ini cerita sih? Dia. Ribut mulu, bro. Tri, gantian nih. Mendingan lo istirahat dulu, ntar kita gantian sholatnya ya. Iya, gue sholat deh. Udah, ya. Daripada ngeliatin hilang gue. Ya udah dong. Nah, apa sih itu cowok? Dia bermasalah sama aku. Jangan dipikirin, ntar batal gara-gara emosi lagi nih. Mendingan ntar makan asinan, pasti enak. Serius nih, makasih loh. Besok aku ganti ya, kesini lagi. Santai aja, kamu masih kaku aja sih. Apa gue bilang, lo bilang istirahat deh. Gue anterin ke dokter ya. Nggak, gue balik aja. Jalan deh. Nggak, apa-apa. Lo kayak gini loh. Nggak, apa-apaan nih, lepasin tangan lo. Nggak usah maksa deh. Nggak, apa sih lo? Lo cari masalah sama gue. Lo cari masalah? Ayo, sini. Pusingnya, teriak-teriak bisa nggak sih? Udah, salah paham ya. Titip ya, gerobak. Yuk, kita pergi aja. Tapi... Nggak, apa-apa, udah. Kamu nggak usah lah kerja sama dia. Kasar kayak gitu, aku nggak suka. Kan salah paham, udah dibahas. Lagian aku juga gak mungkin berhenti kerja jadi penjual takjil. Kenapa? Aku tahu banget kamu. Kamu bisa lebih baik dari cuma sekedar jualan pakai gerobak. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh gak pantas kayak gini. Aku tahu keluarga kamu. Dan kalau sampai ibu kamu tahu, ibu kamu bakal sedih. Ya, kalau aku sih yang penting kerjanya halal. Yang penting kan mandiri, ya gak sih? Oke, terserah kamu. Aku hargai itu. Tapi kan kamu bisa cari kerjaan lain. Ya aku gak suka aja kalau tiap hari kamu berhubungan sama cowok itu. Kamu tuh ngomong gampang. Nyari kerjaan tuh gak gampang. Susah banget. Aku tuh udah muter-muter kemanapun. Ya udah mentok-mentok kayak ini. Lagian aku udah janji sama Babi Iman kan gak enak. Nah, gini aja. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu kerja. Kebetulan teman aku punya restoran. Dan dia butuh seorang manajer. Gimana? Manajer? Eh? Aku gak pernah loh jadi manajer sebelumnya. Tenang aja, yang penting kamu niatnya. Ntar aku bantu. Iya, boleh. Boleh, boleh banget. Gitu dong. Manajer. Kirim dikit dong mataharinya. Buat lo. Ya ampun dong, gak ada hujan, gak ada angin, gue dikasih bunga dalam rangka apaan sih? Kan setiap ada percumaan pasti ada perpisahan, Lan. Aduh, drama banget hidup lo, gak usah pake begini juga kan. Amin ya, ya. Puasa ntar kita bareng. Beneran? Beneran. Bisa. Kayak lo berdua aja. Lo kan apaan sih? Gak apa-apa, anggap aja gue amal. Lagi baik kuat ya. Oke, please-nya kayak Cibi dulu dong. Apaan sih kayak Cibi? Enggak. Lu gimana, gue gak pernah lihat. Mari. Ayo dong, please, buat gue. Please.
Nita. Hai, Bulan. Jadi ini orangnya? Iya, memang sih dia belum pernah jadi manajer, tapi aku yakin dia bisa belajar. Dia anaknya pintar kok. Biasa aja sih, tapi mau belajar kok. Kalau mau kerja di sini, kamu harus belajar ya. Tata berbicara yang baik, cara berpakaian yang baik. Ya, pokoknya nggak kayak gini, kayak preman. Maksudnya kan mau ganti, ada seagamnya kan? Yaudahlah, cepet deh kamu ganti baju. Abis itu kerja. Ngapain kamu diem-diem di sini doang? Oke. Nanti malam kita jadi jalan kan? Jadi dong. Iya, yeah. Tapi mobil aku masih di bengkel. Nggak apa-apa deh, nanti aku aja yang jemput, gampang. Senyum apa jualan? Capek, bang, bang. Bang. Elah, gila nih. Elah. Satu. Aduh. Yakin istirahat di sini. Widi, enak banget lu. Kalian lagi ngapain ya? Oh. Menurut gua, pasti sebulan lagi ketawa-ketawa sama pacar. Iya kali ya. Tapi dia ingat kita gak sih? Masih ini, ya? Dul. Balik lagi. Kok balik sih? Sepi dari tadi. Eh, masih banyak gitu ntar kelihatannya, Babe. Bilangnya sepi. Ya udah, selalu. Ya. Lu beres sendiri ya. Bulan, hey. Siapa suruh kamu joget-joget? Bu, iya kan belum buka restoran yang gak ada orang. Jangan banyak alasan kamu. Cepetan kerja yang benar. Iya, Bu. Masih basah. Kamu sengaja ya? Gak sengaja, saya dibantuin. Sakit ya, Bu ya? Udah, ikut saya. Eh, mau kemana? Tutup. Saya mau kamu bersihin semua di sini. Yang ini pindahin ke sana, tapi cuma dalam waktu 15 menit. 15 menit? Ya mungkin keluar dong, gue banyak banget. Belum ngapel. Kamu ngapain ngeyel? Masih mau kerja nggak di sini? Ya masih, tapi maaf nih ya Bu, saya punya satu pertanyaan deh. Kiko tuh bilangnya saya jadi manajer di sini, tapi tadi suruh ngapel, suruh beres-beres, apa ada kesalahan kali ya? Ya kamu ngaca dong, wujud kayak kamu yang kayak preman gini. Apa sih? Mau jadi manajer di restoran saya. Nggak cocok lah. Udah, pokoknya jangan banyak ngomong deh. Ini semuanya beresin. Abis itu dipel ya. Oh iya, nanya aja doang. Sumpah. Sama dia, anaknya ngiyel banget, gak cocok kerja di sini. Mana tadi dia bisa-bisanya tidur lagi, waktu lagi jam kerja. Ya kamunya jangan gitu dong, mungkin kamunya aja yang terlalu keras. Kamu kenapa sih belain dia? Suka sama dia.
matang lu kali. Dul, maaf, dul. Ya. Dul, dengerin dulu kali. Kan gue udah bilang, kalau udah keluar dari sini, lo kagak mungkin bisa balik lagi. Iya, Babe. Bulan jelas, minta maaf ya. Telat. Dulu waktu gue butuh orang, lo malah pergi ninggalin gue. Sekarang lo kagak ada yang nolongin, mau balik lagi ke sini. Itu kan namanya itu, over apa tuh namanya? Over ayam atau oportunis, Cang? Ah, itu dia. Opertensi. Ya elah, oportunis. Nah, iya, oportunis. Nah, lagian ya, ulang, denger. Gue kagak bisa lagi nolongin lu. Sebab gerobaknya gue dijual. Ya. Cang, tapi... Ya. Pasti ada maunya lo. Ya kagak, Cang, gitu amat sih kan. Bantuin temen hitung-hitung lagi susah kayak gini. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Agak baik kayak gitu, Cang. Apalagi nih kalau ada sebulan nih, Cang. Beuh, dagangan laris. Paku, bohoki. Tolongin lah, Be. Bulan perlu banget keriaannya, beneran. Sekali ini aja gak bakal gitu lagi, janji swear. Gimana, Cang? Pusing dah gue jadinya. Cang, Aku malu. Takjil manis semanis yang jual. Beli satu gratis satu. Gak bakal nyesel, dijamin rasanya. Silakan. Nah, yang mana? Satu. Lan. Berapa, Bang? Tri. Dapat dua. Marah sama gue, marah aja. Lo mau tonjok aja, Dul. Gue rela. Ngapain juga gue nonjok lo? Gak apa-apa, Dul. Lo tonjok gue aja. Karena gue sebagai saudara lo udah gak pantas nih. Gue udah ngejahatin lo. Gue nikung lo, tau gak? Lo bener. Selama ini gue nyangkal. Gue suka sama Bulan. Serius? Serius, Dul, gue. Gak tau kenapa ya, gue gak pernah ngerasain kayak gini nih. Aneh banget pikiran dia mulu. Aduh, apa ya? Kalau nggak ngeliat dia senyum gitu, urak-urakan perasaan gue. Lo jatuh cinta? Kayaknya sih gitu ya. Tanya gue. Gak apa-apa, gue mah. Lo nggak marah? Pasti sih gue marah lah sama lo, kita kan saudara. Kesel banget gue sama lo, sumpah. Gue nggak mau ngeliat muka lo biar lo tahu. Tapi gue mau ngapain lagi? Gue tanya sama lo. Hah? Gue sadar lah. Lu juga gak bakalan mau sama gua. Ya udah, gua dukung aja lu sama dia. Gua malah bangga punya saudara kaya lu. Bisa jatuh cinta akhirnya. Gua ngalah, ngapa dah, gua tau diri. Serius lu, Dul? Yeah. Tapi gimana ya? Ya udah, lu bilang, lu datengin dia. I love you, Bulan, I love you. Kita pacaran yuk, ya. Dul, kasih gampang kayak gitu juga, Dul. Ya, gua butuh pendekatan dong sama dia. Ya gimana dong? Ajarin lo. Mau tau aja tuh, mau tau banget nih, biar gue ajarin lo. Banget-banget, sama. Lo harus baik-baik sama gue. Jadi, lo duduk deket dia, terus lo bilang, gue ajarin dia sih. Pokoknya lo setan lo, lidahnya gak usah pake keluar kali. Ah, lo mau gue kasih tau gak? Sini, makanya belagu sih.
dikunci. Mama! Ma! Assalamualaikum, kok gak dikunci pintunya? Pulang! Mama! Mama juga kangen sama kamu. Pantesan ini Kiko. Kiko? Kiko? Masya Allah. Kamu teh udah gede, ganteng lagi. Makan apa di Jakarta? Kulitnya jadi putih. Mama ini udah malam banget. Katanya teh sakit, kok masih bangun? Kalau mama gak ngomong kayak gitu, kamu teh gak pulang. Jadi mama teh bohongin Bulan? Enggak, mama teh gak bohong. Nih, kemarin mama pusing, terus pilek. Nih, sekarang juga rada serak. Bulan tuh paniknya setengah mati. Tadi setengah mati nyari tiket bus ya. Buru-buru kesini sampai ninggalin kerjaan. Ih, si mama kebiasaan bohong ini. Kerjaan apa? Kerjaan itu. Oh, jual takjil ya? Jadi kamu kerjanya deh jualan takjil? Astagfirullahaladzim. Bosan ya? Kayak gini-gini doang. Gak kayak di Jakarta. Aku malah betah loh. Enak di sini udaranya. Lagi kalau nggak suka kenapa ikut balik? Ya kan aku mau nemenin kamu, masa nggak boleh? Nggak apa-apa sih. Cuma ya jadi nggak enak aja sama kamunya. Kan mama jadi mikirnya macam-macam, pikir kita pacaran lah. Terus jadi nyuruh nikah lah, inilah, itulah. Ya nggak apa-apa. Aku malah seneng. Teh, gue kerja kayak gini, kapan kayanya? Udah, cabut gue. Emang susah sih kalau ngomong sama orang patah hati, galau bawaannya. Eri, lu mau kemana? Ini dagangan lo! Dan ku... Pales gini ya, siapa yang make sih? Dek, pengen dia apa-apaan sih? Masih pales kalau mau minjem ngomong. Diam deh, gimana Bulan? Gimana dia ngumpetin Kiko? Kiko apaan sih, gak ngerti gue. Jangan sosok gak tahu deh. Lo tahu kan masih alamatnya? Ya tahu lah, ngapa lu, ini mah kontrakan bokap gua. Terus di mana mereka? Ya kagak tahu. Sabar-sabar sih deh lo. Oh, sekelompotan ya sama mereka. Wah, ini orang sampah banget ya mulutnya ya. Ngarang deh. Lo kelompotan pencuri kan sama mereka? Pencuri? Wah, makin ugal-ugalan nih orang ngomongnya, gak tahu gua. Ada-ada aja nih orang yang urusannya. Eh, lo apaan sayangnya? Jangan kayak dua kemplor ya. Memang gak tahu bang, sayangnya. Sebenernya gak tahu bang. Memang saya gak ngerti bang. Makanya jangan macam-macam sama gue. Enggak mbak. Sekarang tunjukin gak mereka ada di mana? Lo tahu kan? Tahu mbak, beneran kagak tahu. Gimana sih orang ngomong nih? Biasanya cuma bahasa Indonesia ya. Kagak bisa bahasa Barat. Rek, tungguin gue. Rek, apa? Gue baru disamperin orang ke rumah. Gue preman. Katanya si Kiko itu bawa kabur duitnya. Jadi dia itu mau manfaatin sebulan. Bulan jadi tameng doang. Terus
kok terus sih? Iya, lu kejar bulan, lu samperin dia bilang kalau Kiko itu jahat, cuma mau manfaatin dia. Hah? Gimana? Gua nggak mau lagi berurusan sama mereka. Gua orang patah hati. Sekarang gua mau ngelupain bulan, ya? Di, kok lu jadi gini sih? Terserah lu mau ngomong apa juga. Ari, gua serius tau gak sih lu? Ari! Tadi apa ada telepon dari DC siapa sih? Iya DC. Ya itu nama bos aku, ya panggilan kantornya DC. Oh. Udah lupain. Gimana lamaran aku? Belum bisa jawab. Tunggu ya, biar dipikirin dulu. Halo, iya Pak, iya tenang dulu Pak, saya pasti akan bayar, kali ini beneran. Saya butuh waktu satu minggu. Iya Pak. Sebenarnya mama itu teh lagi sakit.
menurut lu gimana? Iya. Yang kamu cintai. Udah tuh mama gak usah dibahas. Gak penting. Bulan udah mutusin kok. Bulan teh siap nikah. Yang penting mama bahagia. Kamu yakin? Ari, Ari lu yakin mau balik? Iya, gue udah kalah. Udah gak usah dibahas lagi ya. Ini, gue bilang sama lu ya. Kemenangan itu mah gak datang sendiri, dikejar tau gak sih lu, rebut. Yakin lu mau balik? Iya. Bayar utang lo sekarang 200 ribu. Kok lu ngambil utang sih ya? Ya iya lo kan mau balik, sekarang bayar utang lo 200 ribu. Apa saya aja yang manggilin lo? Jangan! Kamu itu kan pengantin, bisi pemali. Biar mama aja yang panggilin. Kamu tunggu di sini ya. Iya, ma. Apa mangku? Si Bulan juga dimanfaatin sama si Kiko. Ya, gitu deh, Mbak. Gila ya tuh cowok. Bisa-bisanya bohong sama gue. Namanya juga kepepet, apa aja boleh kali.
Kok lu ngejawabin gue mulu sih? Lagi panas nih gue. Ya mbaknya nanya mulu, ya gue jawab lah. Yaudah deh, ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo senyum. Silakan Pak. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita mulai? Oke. Wali dan saksi udah hadir semua ya. Siap. Ya sebentar, saya periksa dulu data-datanya ya. Stop, stop! Lan, berhenti, stop semua. Ada apa ini? Ri, ngapain sih? Gua kesini, Lan. Gua bongkar semuanya. Tentang nih orang. Nih orang licik, tau gak? Gak bener. Dia nih, dikejar-kejar orang, tau gak? Banyak utangnya. Dia sengaja nikahin lo. Buat apa coba? Apa? Mengambil harta lo doang. Kamu tuh siapa? Mau ngacauin acara di sini? Mama, ini Ari yang waktu itu bulan ceritain. Jangan dengerin dia. Mana buktinya? Mending sekarang lu pergi. Atau gua? Kiko. Bisa? Kamu udah nggak bisa kemana-mana. Balikin duit aku. Eh, ngomong apa lu? Tuh. Mau kemana lu, Kiko? Kiko. Bener kan? Pak, nggak jadi nih kawinannya dibubarin. Orang penipu, masa dikawinin. Agak bener tuh orang. Maaf ya, maaf ya. Semuanya. Pulang, nggak jadi. Jadi berantakan gini semuanya acara lo. Ari, ada juga gue makasih sama lo. Kenapa yang makasih ya? Ari, sedikit lagi tuh. Nyembur kandang macan.